Wah, itu orangnya sudah jadi ya bos. Jadi bentuknya seperti ini bosku. Wow, wow, mantap sekali bosku. Jangan sampai tumpah ya bos, karena saya terlalu bersemangat. Asik. Oke bosku, kali ini saya akan kasih tutorial cara bikin roti pisang bosku. Ini pertama-tama kita sediakan pisang ya bos. Ini pisangnya sudah di blender bosku, jadi lembut seperti ini bosku. Wow, wow, wow. Ini saya pakai pisang masak ya bos, sangat masak bosku. Ini kita ada bahannya bosku. Ini ada terigu, itu gula pasir, sedangkan gula pasirnya 3 sendok, 4 sendok, 5. Nah, ini gula pasirnya 5 sendok ya bos. Jika ingin buat roti, gula pasirnya 5 sendok bosku. Dan bang, apa lagi bosku yang kita harus sediakan bosku? Ini ada telur dinosaurus bosku. Dinosaurus, anaknya dinosaurus, karena dinosaurus tidak punya tangan jadi kayak ayam bosku. Neneknya ayam dinosaurus bosku. Pertama-tama kita pecahkan telurnya bosku, lang diceplokkan ke pisangnya. Oh, kuningnya ada dua ya bos. Ini kuningnya ada dua, berarti anaknya kembar ya bos. Wow, 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 pasti enak sekali bosku. Jangan lupa subscribe bosku, biar kita lebih semangat lagi buat konten bikin kue-kuenya bosku. Kue ini ada rasa vanilanya dan ada monggo-monggonya bosku. Sini, ini kita ada bocil. Jangan lupa, jangan lupa subscribe. Ini aduk ya bos. Dan kita ada bahan lagi bosku. Ini cara menduknya seperti itu ya bos. Jangan sampai salah bosku. Dan kita apa namanya ini? Ini namanya potas bosku. Atau bisa dibilangnya soda kue ini secukupnya bos. Langsung dicampurkan ke masakan ini bosku. Seperti apa nanti rotinya bosku? Wow, wow. Kita lihat berapa sendok yang dia taruh bosku. Kita taruh soda kue setengah sendok saja bos, seperempat 4 sendok bosku. Dan lalu diaduk-aduk. Asik. Diaduk seperti asmara bosku. Dikocok. Mana? Wow, wow. Dan kita tambahkan lagi tepung bosku. Wow, wow. Tepungnya pakai tepung original ya bos, asli. Cukup 2 sendok. 3 4 5 6 7 8 9 10 bosku. Itu tepungnya 10 sendok ya bos. Saya sengaja tidak skip videonya biar bosku tahu ya bos. Dan secara terang benderang bosku, kita bikin tutorialnya dari awal sampai akhir bosku, sampai kuenya jadi jang, dan sampai kuenya itu masuk ke mulut saya bosku, karena saya sangat memakan roti bosku. Rotinya seperti ini bos, jangan lupa ya. Kali-kali tempatnya. Wah, mana tempat roti mas? Ya, kita cari tempat kuenya bos. Bersama-sama kita cari dan berantem. Di mana ya? Ini tempat pengkus rotinya ada yang ambil bosku. Untuk
kita di mana? Tidak ada nama bosku. Ini ada tang agar-agaran. Warna putih kecil. Nanti deh. Jadi seperti itu ya bos, kita aduk-aduk terus bosku sampai mengental bosku. Adonannya seperti itu bosku. Mantap, mantap. Dan kalau kita mau bikin masih ada lagi bosku, setengah tempat kulkas. Anu blender bosku. Nah. Jadi adonannya seperti ini ya bos, sangat kental-kental bosku. Nah ini sudah ada soda api. Jeruk dinosaurus dan tepung bosku dan gula. Oke bosku, saya skip dulu ya bos karena saya mau cari tempat dulu, nanti kita lanjut lagi bosku. Oke bosku, di tempatnya sudah ada ya bos. Jadi tempatnya seperti ini bosku, kayak bulat-bulat begitu ya bos. Di pertama-tama kita taruh minyak secukupnya bosku. Ah, minyak seperti itu bos. Ah, lalu diputar sampai, jangan lupa bosku, minyaknya harus minyak sedap atau minyak lainnya bosku. Jangan sampai bosku memakai solar atau bensin, tidak boleh bosku. Jadi secara minyaknya merata, kita langsung isikan bosku. Wow, mantap nih bos. Wow. Adonannya seperti itu ya bos. Ini saya pakai gula naga bosku. Dan semuanya gula naga, pisang naga bosku. Semuanya bisa pakai pisang, asal pisang. Yang penting itu pisang, semuanya bisa bosku. Yang pentingnya pisang mentah. Dan kita harus habiskan ya bos. Tidak boleh menyisakan adonan sedikit pun. Nah, ini durasinya panjang ya bos karena saya tidak punya skip sedikit tadi karena saya cari tempat bosku biar prosesnya jelas dan real. Mau edit wah, itu adonannya sudah jadi ya bos. Jadi bentuknya seperti ini bosku. Wow, mantap sekali bosku. Jangan sampai tumpah ya bos karena saya terlalu bersemangat. Asik. Jadi apa lagi? Api. Oke bosku, saya nyalakan api dulu ya bos. Kita skip dulu videonya bosku. Jangan lupa subscribe-nya bosku biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya bosku. Jadi ini ada lubangnya seperti ini, kita kasih begini nih bos. Oke bosku, jangan aja bos. Saya sudah nyalakan apinya bosku. Jangan, kita ambil kuenya bosku. Adonannya kita ambil dan adonannya seperti ini bos, kayak tadi bosku. Wow, dan ukurannya seperti ini. Kita kerja punya boce, jangan lupa nak, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Ya ngambil aja bos. Jadi setelah kita nyalakan apinya seperti ini bosku, waktunya dikukus bosku. Kita menggunakan api kayu bosku, bukan tabung gas, karena kalau kita pakai kayu api lebih mantap rasanya bosku dan masaknya lebih merata bosku. Wow, bentar ya. Jadi saya skip videonya bos, saya cari tutup lansangannya dulu bosku. Di mana cek? Besar ga? Ada di tarik mana? Cek dulu deh. Dewi dan Dianu, tempat mandi. Dan penutupnya itu bos, bersembunyi dalam tempat mandi bosku. Nah ini saya lagi di rumah ya bos, rumah saya seperti ini bosku. Dan itu di sana motor kita, Black Popil. Jadi apinya seperti, jangan mencari-cari punai, jangan hania koni.
Nah, ini rasanya seperti ini rasanya bosku, dalamnya seperti ini bos. Jadi kita nanti adonannya kita masukkan ke sini dan kita tunggu bosku sampai masak. Jangan naik. Kan masih teh. Anda pilih tuh berhenti sampai kan? Nah, rutinnya seperti ini bos. Jangan kita taruh ini bisa seperti ini bos. Lalu kita nyalakan terus apinya karena kayu masih banyak bosku. Nyalakan sampai masak. Kita skip dulu ya bos karena kalau saya tidak skip videonya durasinya sampai 20 menit. Oke bosku, kita skip dulu ya bos.